Oke, kembali lagi di Dear Vicar Channel. Kita mau bahas Suzuki Katana. Sebelumnya kan Katana GX ya. Nah, ini Katana trepes. Kenapa dibilang trepes? Karena atapnya lebih rendah dari yang GX. Ini ruang mesinnya ini sama ya, mesinnya ini kayak Katana GX 1000cc 4 silinder. Lebih tepatnya sih 970cc sih. Tenaganya 45 HP. Cuma sayangnya ya, kap mesinnya itu tuasnya nggak tahu rusak atau kenapa, jadi kap mesin nggak bisa dibuka. Jadi kalau mau lihat ruang mesin Katana, kalau bisa tonton video sebelumnya yang Katana GX, videonya udah dari pojok kanan atas. Lampu dia udah diganti LED model titik-titik, di situ dia lampu sen sama fog lamp ya. Untuk grillnya ini dia kayak gini, grillnya bagus banget ya. Di bawahnya ini kayaknya lampu sein yang asli nih. Untuk bumper dia besi kayaknya bumpernya. Sein defender, dan itu ada rongga-rongga udara buat dari dalam mesin ya. Velg dia kayak gini, model kayak velg kaleng, pakai ban 715 LT apa itu maksudnya. Pakai ban Swallow Jeep Service. Kayak merek sandal ya. Profil bannya kayaknya 715, agak nggak familiar ya. Engsel masih kelihatan dari luar, door handle-nya nih cungkil. Ini lah door trimnya. Untuk bahan door trim dia plastik dia. Sini dia door handle-nya, ini masih engkol jendelanya. Pengaturan kursi biasa, nggak ada headgesternya. Saklar-saklar ini tambahan. Dan yuk kita mari nyalakan. Kuncinya dia kayak gini. Gak ada motor lewat ya. Kuncinya kayak gini. Kunci besi sih standar. Yuk, mari kita nyalakan. Oke, pastikan gigi netral. Ini gigi satu. Ini gigi satu. Oke, pastikan giginya sudah netral. Mari kita nyalakan. Oke, susah nyala, mending dua kali aja. Gak usah kita nyalakan, karena memang mesinnya masih dingin. Untuk di sini dia tombol hazard. Dan ini light speedo-nya. Untuk odo juga masih analog ya. Di sini dia ada saklar wiper dan intermittent, sini dia ada saklar lampu. Pengaturan setir tentu masih fix ya, dan ini untuk tombol reset tripnya. Setirnya kayak carry ini. Kayak punya carry ini. Tadi ya setirnya nggak bisa tilt teleskopik malah. Ini dia ada cuknya nih. Di sini dia apa ini, nggak tahu saya. Ada laci penyimpanan terbuka, di sini dia ada kisi AC dan ini untuk nyalain AC-nya. Head ini dia single din, ini ada socket lighter, di sini dia ada asbak. Transmisi dia manual, manualnya ini 5 speed. Ini untuk knob 4 wheel drive-nya ya, karena ini 4x4 juga. Part brake dia ini mechanical. Jok udah diganti ya, dia bucket seat, merek Sparco. Seat belt-nya fix, hand grip juga fix. Ini sun visor, polos ya. Bahan atap sini di vinyl, spion tengah dia fix ya. Polos juga. Ini sini dia laci nih, model knop putar, dan di balik situ dia tuas buka kap mesin. Oke. Okay. Ini leather trimnya. Ke belakang dulu. Rem belakang tromol, itu tangkinya, dan ini desain dari belakangnya. Aslinya dia punya ban serep di belakang. Lampu semua diganti LED ya. Bagasi dia model kayak gini. Sudah ada hidroliknya. Untuk pelipatan kursi dia bisa dari sini. Dan ini apa nih gunanya? Di sini dia ada entahlah. Udah sih, saya rasa bagasi itu doang. Tadi ya ban serep tuh di belakang doang. Dan untuk akses ke baris kedua ya, nggak bisa langsung maju ya.
Gak bisa langsung maju dia. Jadi ya sudah deh. Aksesnya sih gak susah-susah amat. Ini ada kaca apa gitu. Nah, untuk duduk di sini posisinya emang agak tinggi sih, cuman ini kursi kondisi tegak banget ini. Dan kalau duduk-duduk di sana itu kan menurut saya sih masih lega ya, ya. Oh ya, di situ dia ada lampu baca, ada hand grip juga, dan sini dia kacanya bisa dibuka. Ala kijang kapsul. Akomodasinya di tempat penyimpanan 2, sama juga ada tempat penyimpanan 2. Ini lah dashboardnya. Oke. Okay. Yuk kita ke turun. Ya, jadi gini ya, karena mobilnya boxy jadi lumayan lega sih. Turunnya agak ribet. Ini lo dashboard dari depan. Udah nih, mobil juga dibeli bokap nih. Oke, okay, dadah.